pemirsa Muncar TV, Soimin Soimat Rahimakumullah. Tatkala malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima?" Wahai Rabb, apakah Engkau akan menciptakan seorang pemimpin, pemimpin-pemimpin penghuni bumi ini yang selalu menumpahkan darah? Karena diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala cenderung untuk melakukan kerusakan. Malaikat seolah-olah mengajukan dirinya yang lebih pantas untuk menjadi pemimpin pemuka di muka bumi ini. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima? Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami yang lebih pantas, wahai Rabb, untuk menjadi pemuka pemimpin di muka bumi ini. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami selalu mensucikan Engkau. Kami selalu bertasbih kepada Engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menjawab apa yang disampaikan oleh malaikat, sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada engkau malaikat. Artinya para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah pun berfirman surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya aku menurunkan malam kemuliaan. Fi lailatul qadr, malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Apakah kamu tahu apakah yang dinamakan malam kemuliaan? Lailatul qadri khairum min alfis syahr. Malam kemuliaan adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Malam yang lebih baik dari 1000 malam. Lailatul Qadri khairum min alfis syahrin, lebih baik dari 1000 malam. Orang yang melakukan kebaikan di malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 malam. Kalau kita kalkulasi para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfis syahrin. Seorang hamba Allah melakukan amal ibadah, melakukan satu malam melakukan amal ibadah di dalam bulan suci Ramadan pas tepatnya di malam Lailatul Qadar, maka ia sama halnya bahkan lebih baik melakukan amal ibadah, yaitu khairum min alfis syahrin, lebih baik daripada melakukan 1000 bulan, maksud kami 1000 bulan. Para pemirsa, kalau dikalkulasi 1000 bulan, wakilah 80 tahun lebihnya 4 bulan seorang hamba Allah melakukan satu malam Lailatul Qadar. Dahulu ada seorang hamba, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, yang diriwayatkan, yang diceritakan oleh malaikat Jibril kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba ini bernama Sam'un Al-Ghazi. Malaikat Jibril mengatakan kepada baginda Rasulullah bahwasanya Sam'un Al-Ghazi ini sepanjang hidupnya melakukan ibadah kepada Allah, sepanjang hidupnya membunuh orang-orang yang menentang kepada agama Allah, yaitu orang kafir, selama 1000 bulan. Tatkala itu para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Sam'un Al-Ghazi mempunyai seorang istri yang bertentangan dengan Sam'un Al-Ghazi. Intinya Sam'un Al-Ghazi ini melakukan hal yang tidak pernah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang setiap hidupnya diperuntukkan untuk ibadah kepada Allah, yang setiap hidupnya membunuh orang-orang kafir yang melanggar, yang menentang agama-agama Allah. Kagum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kisah
Sam'un Al-Ghazi, seorang hamba Allah yang tidak pernah melakukan dosa. Bayangkan para pemirsa Muncar TV, Soimin Soimat yang dimuliakan oleh Allah, setiap melakukan ibadah dihitung yaitu 80 tahun 4 bulan. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diceritakan oleh malaikat Jibril seorang hamba Sam'un Al-Ghazi yang selama 1000 bulan beribadah kepada Allah dengan sholatnya, 1000 bulan dengan puasanya, 1000 bulan dengan amal-amal ibadah yang lain. Sahabat yang mendengar, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Soimin Soimat menangis karena umur yang sangat pendek. Sahabat menyadari amal ibadah yang tidak seperti Sam'un Al-Ghazi. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal tadri thawabahu?" Wahai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau mengetahui pahala dari amal ibadahnya Sam'un Al-Ghazi? Alfu syahrin, 1000 bulan. Di mana sholatnya yang tekun, puasanya yang kuat, memerangi orang kafir selama 1000 bulan. Apa kata baginda Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat? Tahukah engkau baginda Rasulullah pahala dari amal ibadahnya Sam'un Al-Ghazi? Jawabnya, la adri, tidak. Aku tidak mengetahui terkait pahala-pahala yang telah diberikan oleh Allah kepada Sam'un Al-Ghazi. Tapi malaikat Jibril, para pemirsa Muncar TV yang dirahmati oleh Allah, Soimin dan Soimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan kabar bahagia, memberikan kabar yang sangat menguntungkan kepada baginda Rasulullah dan umat-umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh baginda Rasulullah kepada para sahabat, jangan khawatir wahai engkau sahabat, walaupun engkau tidak sekuat Sam'un Al-Ghazi, walaupun engkau tidak sehebat Sam'un Al-Ghazi, tapi yang disampaikan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan berkah, lebih baik dari 1000 bulan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam ini tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam. Tanazzalul malaikatu warruh, malaikat turun di malam ini, di malam Lailatul Qadar malaikat turun, dan malaikat Jibril pun turun dengan atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr, yang malaikat ini akan mencatat amal-amal perbuatan perkara sesuatu hamba-hamba Allah, umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai fajar terbit. Para pemirsa, ini sangat luar biasa ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, umat baginda Rasulullah, berpuasa penuh di dalam bulan suci Ramadan, dan satu malam kita melakukan amal ibadah di dalam bulan suci Ramadan, yaitu tepatnya malam Lailatul Qadar, maka sama halnya dengan kita melakukan amal ibadah selama 80 tahun 4 bulan. Para pemirsa, kalau 2 tahun tinggal mengalihkan, kalau 3 tahun, 10 tahun tinggal mengalihkan, kalah Sam'un Al-Ghazi
umat dari umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan konsekuen istiqomah melakukan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Banyak ulama berpendapat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar pernah jatuh tanggal 17 bulan Ramadan bertepatan dengan nuzulul Quran. Ada yang mengatakan lagi, wakila ada yang mengatakan lagi, yaitu 10 akhir dari bulan Ramadan dan tepatnya tanggal ganjil, mulai tanggal 21, 23, 25 dan seterusnya. Ada yang mengatakan seperti itu, cenderung Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui, Allah yang maha mengetahui terkait dengan malam Lailatul Qadar. Tidak nutup kemungkinan, para pemirsa Muncar TV, shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya jatuh malam Lailatul Qadar bisa jadi tanggal 1 Ramadan, bisa jadi tanggal 2 Ramadan, bisa jadi tanggal 3 Ramadan, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita petik, kita ambil malam Lailatul Qadar. Marilah kita istiqomah di dalam menjalankan amal ibadah puasa di dalam malam bulan Ramadan, banyak yang kita petik. Contoh, kita istiqomah melakukan sholat tarawih. Sholat tarawih sangat luar biasa fadilahnya, dan tepatnya ketika sampai malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan suatu keberkahan kepada kita, pahala yang sangat luar biasa. Ada pahala ketika kita melakukan amal di dalam bulan suci Ramadan, tadarus, membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca satu makra tepatnya pas di malam Lailatul Qadar, Allah akan memberikan beribu-ribu makra pahalanya kita membaca Al-Qur'an. Kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Ramadan, dan kita ketika kita mendapati malam Lailatul Qadar, Allah akan selalu menurunkan rahmat kepada kita. Para pemirsa Muncar TV, shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar, malam yang sangat didamba-dambakan oleh umat baginda Rasulullah. Untuk itu kita istiqomah, untuk itu kita tetap mengedepankan amal ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan ini, agar kita selalu mendapatkan berkah. Mudah-mudahan kita selalu diberi keberkahan oleh Allah dan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.